Assalamualaikum, kembali bersama channel Jen Matelo. Kali ini akan mereview uang kertas edisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Langsung saja kita lihat apa saja yang ada di dalam uang tersebut. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan uang kertas ini sebagai hadiah ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Uang kertas edisi khusus ini dikeluarkan dalam jumlah yang terbatas. Angka 75 dicetak lebih besar daripada 0 yang mengikutinya. Ini merupakan usia kemerdekaan Republik Indonesia telah memasuki usia ke-75 tahun. Di sebelah kanan terdapat gambar Garuda Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kemudian ada sebelah kiri pojok peristiwa penaikan bendera tahun 1945. Di tengah ada gambar proklamator Republik Indonesia Soekarno Hatta, dan ada di bawah ada moda MRT. Kemudian ada jembatan Holtekamp di Teluk Jutefa, dan ada Trans Jawa yang merupakan kemajuan infrastruktur di Republik Indonesia. Selanjutnya di bagian belakang merupakan gambar kebinekaan Republik Indonesia dari Aceh sampai Papua. Uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia diluncurkan sebagai wujud syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia. Di usianya yang ke-75, pemerintah mengeluarkan uang edisi khusus 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terbuat dari serat kapas durable paper, uang rupiah dengan nominal 75.000 ini memiliki ukuran 151x65 mm. Peristiwa proklamasi tahun 1945 serta hasil pembangunan di Indonesia tergambar pada bagian depan uang tersebut. Di bagian belakang adalah kumpulan generasi bangsa yang menggunakan baju adat, ilustrasi kemajuan teknologi digital. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe.